Pemirsa, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk resmi mengganti nama perseroan menjadi PT Chandra Asri Pacific Tbk, di mana berdasarkan data dari RTI Business, saham TPIA ditutup melaju 6,67% ke level 5.600 pada sesi 1 perdagangan hari ini. PT Chandra Asri Petrochemical Tbk resmi mengganti nama perseroan menjadi PT Chandra Asri Pacific Tbk. Perubahan nama tersebut sudah disetujui para pemegang saham perseroan. Emiten milik Prayogo Pangestu itu telah menyelenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa. Rapat juga menyetujui pengangkatan Anawat Chan Sak Song sebagai Direktur Chandra Asri menggantikan Natapon. Berdasarkan data RTI Business, saham TPIA ditutup melaju 6,67% ke level 5.600 pada sesi 1 perdagangan hari ini. Saham perseroan diperdagangkan pada rentang harga Rp5.275 hingga Rp5.625 per saham. Nilai transaksi perdagangan saham TPIA tercatat Rp137 miliar dengan volume mencapai 24,9 juta saham dan frekuensi sebanyak 6.975. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Dan pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada News Screen kali ini. Saksikan terus News Screen setiap Senin sampai Jumat hanya di IDX Channel, your trustworthy comprehensive investment reference. Saya Rosalyn Chu, terima kasih dan sampai jumpa.